Cut, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng channel Liwak Wangan. Jadi di video kali ini guys, kita mau mancing channel limbata ya. Kita itu sudah lama gak mancing channel limbata guys. Ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan guys, kita baru mau mancing channel limbata lagi ya guys. Dan kita itu targetnya tadi kita mau mancing itu di bawah sana itu guys. Itu ada sungai besar di sana ya. Tapi kita ketika kita parkir motor guys, ternyata kita melihat ada channel limbata di pinggiran sana guys, di sungai-sungai kecil ini ya. Jadi kita mau coba pancing guys. Kita siapkan dulu umpannya ya. Kita gunakan umpan cacing seperti biasa seperti ini guys. Kita pasangkan umpannya. Ini ya umpannya. Kita mau coba ini pancing guys. Kita tadi lihat ada anakan channel limbata di sini guys. Ayo kita saya guys. Tadi itu saya lihat di sini guys. Jadi tadi saya itu melihat ada channel limbata itu di sana guys. Kita mau coba pancing ya. Kita lihat spotnya itu seperti itu guys. Kita lihat ya, kita mau coba pancing. Tadi itu terlihat ada channel limbata di sini, guys. Dimakan, guys. Pak. Jadi ikannya itu enggak terlalu besarin, guys. Cut kena. Kita dapat pertama ya. Ini ukurannya enggak terlalu gede nih, guys. Kita amankan dulu ya, kita lihat. Ini perolehan pertama, guys, di pinggiran sini ya. Warnanya itu lumayan, rimnya oranye ya, nggak terlalu tebal. Tapi kita coba amankan dulu guys ini guys. Coba kecil guys. Lihat ya, ukurannya kecil banget ya. Kembaran tadi, tapi kita mau lirik saja guys, karena ini belum bagus ya. Dan juga areanya itu di dekat jalan guys. Ini bisa untuk melestarikan di sini guys. Kita lihat lagi di tempat yang tadi ya. Tutupannya itu tadi seperti itu guys. Leh, jatuh, sudah ke air lagi guys. Itu lihat, dan itu ya. Mantap, lanjut. Mantap lagi guys, kita dapat lagi ya. Ini warnanya lumayan, ini sudah ada rimnya ya. Lihat ini guys, sudah ada rimnya ya ini. Ini kita lihatkan rimnya. Jadi kita amankan dulu ya. Guys, lanjut kita coba lepas dulu ini. Kita lepas dulu, masukkan ke ember ya. Oke, ini perolehan ketiga. Tadi yang kedua kita lepas. Ini ketiga lumayan ya, ini jantan. Jadi kita masukkan ke ember ini, guys. Ini ya. Lihat. Lumayan ada rimnya ini, guys. Masih bisa kita progres ya. Kemungkinan ini satu pasang ya. Kita sudah dapat satu betina dan satu jantan. Oke, kita coba telusuri lagi ya, karena rutenya itu masih jauh. Jadi kita ntar sortir hasilnya ya, guys. Oke, lanjut kita mau coba naik ke atas, guys. Lanjut. Kayak Josh. Ini ukurannya segini-gini ya guys. Rimnya juga lihat ini. Pak, lihat ini pak. Rimnya lumayan yang ini nih guys. Lumayan merah ya. Kita amankan dulu. Sayang sobek-sobek ini guys. Nyangkutnya juga di depan ini ya sedikit.
Saya gunakan kail kecil ini, guys. Biar mudah ya ini seperti melepasnya. Lumayan ya. Mantap, kita mancing dulu, guys. Sementara kita di ember itu dapat 3, tapi kita mancing sudah dapat 4 ya. Sudah saya rilis langsung 1 tadi. Saya coba mau pasang umpan lagi. Seperti biasa kita gunakan umpan cacing ya, guys ya. Karena cacing adalah sumber dari segala kehidupan, guys. Di perut kalian ada cacing ya. Di mana-mana itu ada cacing. Oke, lanjut kita mau coba telusuri lagi, guys. Mantap. Oke, guys, di sini, guys. Kita lihat ya, guys ya. Di sini ada kubangan cukup bagus ini, guys. Ini ya. Dan di sini ada aliran dan ini ada kayak rujukan di sini. Jadi, biasanya ikan itu bersembunyi di sini ya, guys ya. Ikan biasanya bersembunyi di sini. Jadi, mari kita coba pancing ya, guys ya. Wih, mantap gak, guys? Lihat ya ukurannya, jumbo ya. Rimnya, lihat kepalanya gede banget ya. Lihat rimnya, ini jantan ini, guys. Rimnya, wih, mantap ya. Rimnya mantap, ukurannya jumbo ini, guys. Kita amankan dulu ini. Jackpot. Ini jackpot gede ini jumbo ya. Kita coba lepas. Nyangkutnya dikit ini, guys. Kita amankan ke ember ya. Ya. Kita dapat jackpot di sini, guys. Wih, susah temen ini. Oke, mantap. Oke, guys, perolehan ke 4 kali ini, guys. Ukurannya lumayan gede ini. Iya, ya. Oke, mantap. Jackpot. Mantap. Oke, kita periksa, guys, ngirimnya lumayan ini, guys. Keren. Oke, kita amankan dulu ini, guys. Kita lepas ya, kita gunakan ranting sebagai penyok kopi, guys. Oke, ini kita masukkan ke ember ya. Ini ukurannya gemuk dan rimnya juga tebal ini, guys. Mantap, kita mainkan dulu ya. Nanti kita review kalau sudah mau pulang, guys. Wih, lepas lagi, guys. Oke, okay, guys, jadi untuk konten mancing kita kali ini kita cukupi aja ya. Kita sudah menelusuri selokan kecil di pinggir jalan ini. Kita mendapatkan banyak ini, guys. Jadi karena ini di habitatnya ya, guys, masih banyak ya channel limbatannya. Jadi untuk menjaga juga kita akan coba rilis beberapa ekor ya, guys ya. Kita rilis yang sekiranya itu nggak bagus ya, guys, kalau dipelihara di akuarium. Ini yang seperti ini nih, guys, kita rilisin ya, guys ya. Karena nggak cocok juga, guys, kalau dipelihara. Kita pelihara yang rimnya itu agak lumayan ya. Oke, kita mau coba seleksi dulu, guys, ini, guys. Oke, guys, yang seperti ini nih, guys. Ini betina ya, guys. Rimnya kurang rapi ya. Ini lihat mukanya itu lonjong seperti ini. Ini kita rilis lagi aja, guys, biar ukurannya tambah gede ya. Biar beranak dulu, guys. Nih, biarkan dia itu mencari tempat lagi ya, guys. Kita coba pilihin lagi, guys. Ini yang warnanya sekiranya itu kurang menarik ini, guys, seperti ini. Ini ya, ukurannya masih kecil juga. Walaupun dotnya banyak, ini kita rilis aja, guys. Ini kita cari lagi, guys, yang warnanya itu enggak cakep ini. Ini lumayan ya. Ini lihat. Ini lumayan. Ini yang polang-polang ini, guys.
Ini ya warnanya itu agak gede guys, mukanya lonjong tapi kurang cakep ini guys, terlalu buntet ya atau bantet ya, jadi kita rilis lagi aja. Oke ya. Oke, jadi kita rilis beberapa ekor, kita bawa pulang 3 ekor ini guys, lumayan ya. Dan 1 ekor ikan sili nih guys, kita dapat ikan sili ya ini. Dan 3 ekor ikan sana libata guys. Oke lanjut. Oke, jadi terima kasih ya buat yang nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kita lanjut pulang guys. Rumah kita itu ada di sana.